Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk calon mahasiswa baru, khususnya mahasiswa PGSD STKD PGRI Bangkalan. Oke, nama saya, perkenalkan diri, nama saya Ikhwan Firmansyah. Saya lulusan S1 Bahasa Inggris di Universitas Adibuana PGRI Surabaya, dan S2 saya itu lulusan alumni Unisma Malang. Oke, sebelum saya akan memberi penjelasan gambaran, sedikit gambaran tentang prodi kami, izin kami untuk memperkenalkan diri. Saya dari Prodi BGSD selaku Ketua Program Studi BGSD. Selamat datang untuk adik-adikku, khususnya calon prodi BGSD. Oke, saya akan memberi sedikit gambaran tentang bagaimana nanti Anda terjun di STKIP Pikir Bangkalan. Nanti akan sedikit saya jelaskan tentang di prodi kami, jurusan BGSD. Oke, untuk pengelola prodi kami itu terdiri dari 6 dosen tetap yayasan, dan saya selaku kaprodi BGSD nanti akan dibantu oleh sekprodi kami yang namanya Pak Rendra Sekpana MPD. Untuk prodi BGSD, visi misi kami adalah mewujudkan program studi yang cerdas, inovatif, kreatif, dan religius serta amanah. Nanti ini untuk prodi BGSD akan mewujudkan program studi yang cerdas-cerdas dalam pembelajaran, khususnya pendidikan dasar yang melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Dari visi kami itu nanti, dari visi kami dijabarkan menjadi misi, yaitu menyelenggarakan pembelajaran di bidang pendidikan dasar yang cerdas, inovatif, beretika, amanah, dan religius. Nanti mahasiswa itu akan dibentuk untuk bagaimana menjadi guru yang cerdas, beretika, inovatif, dan religius serta amanah. Dari visi yang kedua, yakni menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan dasar yang cerdas juga, yang beretika, berreligius, dan inovatif serta amanah. Dalam menyelenggarakan penelitian ini, mahasiswa akan diberi arahan bagaimana cara meneliti di bidang pendidikan dasar yang berkaitan dengan etika, religius, inovatif, dan amanah. Dan selanjutnya, dari visi misi kami, menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan dasar. Pengabdian ini untuk mengabdi kepada masyarakat bagaimana nanti mahasiswa program studi BGSD ini untuk mengabdi di masyarakat itu bagaimana, tentunya dalam bidang pendidikan dasar. Dalam bidang pendidikan dasar ini melalui terdiri dari inovatif, inovatif, religius, dan amanah. Selanjutnya, misi yang terakhir yaitu menyelenggarakan pembelajaran di bidang pendidikan dasar yang berbasis wirausaha atau teacherpreneurship. Untuk profil lulusan kami yakni menjadikan tenaga pendidik yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan keilmuan, karakter, dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi nanti untuk lulusan kami itu nanti dibentuk untuk menjadikan lulusan yang mengerti atau tahu bagaimana mampu melaksanakan di bidang pembelajaran, pengajaran seperti apa, mengevaluasinya seperti apa, dan mengembangkan pembelajaran yang berdasarkan ilmu seperti apa. Dari profil lulusan yang kedua itu mampu meneliti atau memecahkan permasalahan pembelajaran yang serta menghasilkan inovasi pembelajaran yang teruji untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam pendidikan dasar. Dan profil yang ketiga itu praktisi dan konsultan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
dalam bidang pengelolaan pendidikan mampu mengembangkan media serta dari pelaksanaan pembelajaran itu yang berdasarkan sumber belajar. Di prodi kami itu ada berapa yang mata kuliah yang akan Anda tempuh? Tentunya kami sudah membuat kurikulum yang berkaitan dengan PGSD. Nanti untuk mata kuliah wajib itu berapa SKS yang Anda tempuh? Nanti untuk mata kuliah umum ada 40 SKS. Dan mata kuliah umum itu terdiri dari 19 yang berjumlah 40 SKS. Dan mata kuliahnya itu yang mata kuliah wajib yang Anda tempuh nanti di 98 SKS. Dari 98 SKS itu terdiri dari 38 mata kuliah. Jadi nanti Anda akan menempuh ada mata kuliah umum 40 SKS dan mata kuliah wajib prodi 90 SKS. Selain itu ada mata kuliah yang wajib pilihan, pilihan prodi, pilihan program studi. Berarti nanti Anda itu bisa memilih mata kuliah pilihan prodi. Mata kuliah pilihan prodi itu terdiri dari 6 mata kuliah. Dan jumlah dari keseluruhan yang pilihan itu adalah 9 SKS. Untuk sebar mata kuliah semester 1, nanti ini akan saya jelaskan berapa SKS setiap semesternya. Nanti untuk sebar mata kuliah satu semester, per semester, misalnya satu semester 1 terdapat 10 mata kuliah, itu terdiri dari 20 SKS, semester 2 20 SKS, rata-rata itu semester 1 sampai semester 6 itu 20 atau 22 SKS. Jadi untuk semester 7 itu Anda akan menempuh SKS-nya berkurang, nanti Anda akan menempuh 5 mata kuliah dengan jumlah 15 SKS. Dan semester 8 nanti Anda akan hanya menempuh satu mata kuliah. Mata kuliah ini adalah skripsi, jadi nanti fokus kepada skripsi saja nanti. Jadi fokus untuk menulis skripsi sampai selesai itu satu semester. Jumlah SKS-nya 6 SKS. Oke, sebelum oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana apa saja fasilitas yang ada di kampus ini, khususnya di program studi PGSD. Untuk yang pertama itu untuk ruang kelasnya, Anda nanti akan di ruangan kelas yang ber-AC. Nanti fasilitas pertama itu ruang kelas ber-AC. Untuk PGSD nanti ruang kelasnya ber-AC. Dan yang kedua, fasilitas kami yang memenuhi adalah dalam pembelajaran itu ada lab PGSD. Nanti lab PGSD ini yang berkaitan dengan pembelajaran SD atau KSD ya, nanti akan dilaksanakan di lab PGSD. Jadi misalnya itu pembelajaran IPA, IPS atau mata kuliah yang berkaitan dengan KSD ya, nanti akan pelaksanaannya itu nanti di ruang lab PGSD, nanti itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan mata kuliah PGSD. Misalnya IPS itu nanti IPS atau IPA dan matematika. Oke. Untuk lab PGSD, fungsi untuk lab PGSD ini agar bagaimana nanti Anda itu mengetahui tentang KSD-an, misalnya pembelajaran tentang SD, berarti nanti bagaimana kegiatan misalnya belajar mengajar anak SD seperti apa, nanti langsung praktek di lab PGSD. Untuk fasilitas selanjutnya yaitu komputer. Komputer ini semua prodi ada lab komputernya. Untuk PGSD juga ada, nanti ada mata kuliah yang berkaitan dengan komputer. Itu biasanya semester 1 mata kuliah komputer, nanti Anda langsung praktek komputer di lab komputer. Untuk yang fasilitas selanjutnya, lab bahasa. Itu nanti lab bahasa berkaitan dengan
mata kuliah kebahasaan. Nanti Anda diajarkan bagaimana tentang kebahasaan SD, khususnya anak pendidikan dasar. Dan yang terakhir itu perpustakaan. Perpustakaan ini nanti mendukung untuk bagaimana Anda cari referensinya di perpustakaan. Selain itu, fasilitas kami yaitu ada organisasi yang mendukung, yaitu Himadisa, Himpunan Prodi, yaitu yang di PGSD namanya Himadidas, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dasar. Itu juga berkaitan dengan pembelajaran SD, fasilitas bagaimana Anda nanti menjadi organisasi pendidikan dasar nanti untuk mendukung program studi PGSD. Selanjutnya yaitu layanan mahasiswa. Nanti layanan mahasiswa itu Anda akan diberi bimbingan atau layanan, misalnya sudah dibentuk dosen wali. Berarti dosen wali itu nanti membimbing Anda bagaimana Anda mulai masuk perkuliahan, bagaimana mengisi KRS atau bagaimana cara mendaftar dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu ada dosen pembimbing skripsi, nanti ini dibentuk mulai semester 8 nanti ada dosen pembimbing skripsi, yaitu dibimbing bagaimana cara membuat skripsi sampai selesai. Oke, untuk layanan mahasiswa yang selanjutnya, layanan administrasi akademik, ini sama saja dengan yang dosen wali tadi, nanti dibimbing oleh dosen wali bagaimana cara mengisi KRS dan lain sebagainya. Dan begitu juga administrasi kemahasiswaan dan layanan administrasi keuangan. Oke. Untuk aturan akademiknya, nanti Anda sebelum Anda mulai masuk perkuliahan, Anda diwajibkan untuk mengisi KRS setiap awal semester. Berarti KRS ini diisi setiap awal semester Anda mengisi KRS. Jadi setiap per semester itu diberi sebar mata kuliah, berarti setiap semester Anda mengisi KRS. Nanti akan dibimbing oleh dosen wali. Untuk dalam pembelajaran perkuliahan, dalam 16 kali pertemuan, minimal kehadiran siswa itu 12 kali atau 75% dari 16 kali pertemuan tatap muka. Dan Anda di pertengahan perkuliahan semester di pertengahan kuliah pertemuan ke-8 Anda akan ditemui dengan UTS dan pertemuan akhir UAS. Setelah Anda mengerjakan UTS dan UAS, nanti Anda akan mengambil kartu hasil studi atau hasil akhir semester. Bila Anda nilainya atau D atau C, Anda akan menempuh remedi. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran dan penjelasan tentang bagaimana nanti Anda sudah menjadi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan prodi PGSD. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan bagaimana di program studi kami, nanti selanjutnya Anda akan menjadi mahasiswa PGSD. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Semoga menjadi mahasiswa yang amanah. Dan saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.